dan salam sejahtera kepada semua. Dan berkat Brigjen Purnawirawan dari Studio selaku pembina acara ini yang kami hormati, Dr. Sedani Sutopo yang kami hormati, Komandan Kodim 0803 Madiun yang kami hormati, Ketua Yata Tima beserta segenap jajaran. Yang saya hormati Pak Edi Sutopo, beliau ini pembina dan sekaligus pendiri Ulmar Maju. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Brigadir Jenderal Purnawirawan Ismadi, pembina RMI dan tim Maju. Oleh sebab itu saya selalu pembina mengharapkan kita semua menjalankan keselamatan dan kesejahteraan pendidikan. Di bidang pendidikan, kalau itu bisa dirasakan di mana dia? Kemudian yang kedua, ramainya
S2 di 2012 dari UGM, 2019 dari UGM, saya mengaktifkan diri di UGM. Jadi terkait banyak hal yang saya rasakan dan ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama mungkin terkait dengan anak saya sebagai dekan. Saya tidak benar langsung prodi saya, ada dua prodi, ilmu komunikasi dan ilmu administrasi negara. Yang tahun kemarin ilmu komunikasi harus melakukan rehabilitasi, dan tahun ini nanti ilmu administrasi negara juga rehabilitasi. Terkait dari pengalaman saya untuk amanah selama pendidikan, yang paling utama adalah di kebutuhan dosen. Ternyata penilaian ilmu komunikasi tahun kemarin tahun ini 2022 ini bahwa kebutuhan dan jumlah dosen penghitung rasio di prodi itu masih kurang. Selanjutnya mengantisipasi dari kekurangan dosen yang ada di prodi ilmu komunikasi hingga menghambat pada proses-proses yang lain, meskipun klausul atau kriteria untuk menghitung nilai akreditasi itu tidak semata-mata dari jumlah dosen yang rasio, kalau ada kriteria lain, kalau itu rusak, mahasiswa, fasilitas, sarana, ruang, dan kegiatan keseluruhannya satu paket dan harus kita masukkan penilaiannya, maka ternyata pengalaman dari itu di ilmu administrasi negara dan seperti saya yang tahun ini dan juga aplikasi, kami juga menghitung kekurangan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Sudibyo selaku pembina Yayasan Perguruan Tinggi Unmer Madiun. Hari ini merasa sangat bahagia karena acara yang saya selenggarakan hari ini dalam rangka kegiatan pembinaan dalam untuk meningkatkan kualitas Universitas Madiun ini menuju kepada universitas yang unggul sebagaimana diharapkan oleh para pendirinya. Acara tadi sangat-sangat inisiatif, sangat-sangat terbuka, sangat bersifat kekeluargaan, saling mengisi. Dan apa yang disampaikan oleh para peserta rapat adalah sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Unmer Madiun ini. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya merasa sangat bahagia, sangat gembira, sangat bangga terhadap personil-personil Universitas Merdeka Madiun ini, sehingga acara yang saya selenggarakan bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan apa yang saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur dengan kegiatan konsolidasi kunjungan Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun di Universitas Merdeka Madiun dalam rangka konsolidasi untuk bagaimana agar Universitas Merdeka Madiun
mampu menetapkan strategi-strategi dalam rangka mewujudkan cita-cita para pendiri, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul di wilayah barat, bahkan di wilayah Jawa Timur. Untuk itu, kesempatan silaturahim dan konsultasi dengan para dewan pembina merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi Universitas Brika Madiun untuk meningkatkan, menggugah semangat dan kekuatan agar kita bisa bekerja lebih hebat, lebih kuat, lebih cerdas demi kemajuan Universitas Brika Madiun. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan dan juga konsolidasi dari Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah Bapak-Bapak semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.